Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin menyoroti Ketua MPR dengan potret dengan definisi syukur, kali ini potret definisi syukur kita berikan kepada teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat Menteri PUPR dan kawan-kawan baik itu di kantor provinsi maupun di kantor Maupun di kantor kabupaten, baik itu yang ada di fakultas mereka yang masih kuliah, kemudian teman-teman dosen, para konsultan jalan, para pelaku, para pecinta, mereka yang terlibat di Bina Marga. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya ingin mengajak diri saya untuk pandai beristighfar. Astagfirullahaladzim, innahu kana Astagfirullahaladzim, innahu kana Bagaimana jalan bina marga yang berlubang khususnya itu disoroti dengan kacamata dengan definisi syukur. Kita tahu, salah satu arti syukur adalah memelihara. Jangan sampai rusak, apalagi rusak berat, apalagi mencelakakan, apalagi merugikan. Kita tahu, jalan berlubang itu banyak mencelakakan, entah sudah berapa ratus orang, berapa ribu orang yang terluka, yang lecet, bahkan yang meninggal. Saya kira jumlahnya sudah banyak, Pak Menteri. Pak Basuki. Pak Basuki ini berkarir di PU, jadi dia uh, benar-benar orang uh, PU, orang PUPR, asli orang PUPR. Uh, gampang diketahui bahwa jalan berlobang itu mencelakakan apalagi malam, apalagi yang naik perempuan, paling tidak gampang merusak motor, paling tidak juga itu... Tandanya bahwa kita memubazirkan, bahwa kita tidak menghargai kualitas. Nah, saya sarankan supaya kita terkategori orang yang bersyukur, Pak Menteri, Bapak Kepala Dinas PUPR di seluruh kabupaten, Bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, yang dunianya adalah dunia jalan, dunianya dunia bina marga, saya berikan input, saya berikan saran, saya berikan tips. Jadi jalan itu sebelum menganga lubangnya, kan ukurannya itu bisa 1 meter, 2 meter, bisa 1, 2, 3, 4, 5 yang berlubang itu. Nah, sebelum menganga besar, kan itu ukurannya pasti kecil dulu. Sebut saja 5 cm dulu, 10 cm dulu yang berlubang itu. Sebelum jualan itu, sebelum yang menganga itu besar, sebelum yang berlubang, jalan yang jalan berlubang itu besar, kan kecil dulu. Nah, ketika kecil, maka cepat tutup, cepat perbaiki, itulah bersyukur. Jadi, bersyukur itu adalah memperbaiki secepatnya. Jadi, bersyukur itu adalah memelihara secepatnya. Sekali lagi, banyak korban. Sekali lagi. Banyak kerugian sekali lagi, banyak mencelakakan sekali lagi, paling tidak tidak enak dipandang. Sekali lagi, <tuh> pakai rumusan, gunakanlah sebelum masa sehatmu, sebelum masa sakitmu, pakai rumusan, gunakanlah masa tenggangmu, sebelum masa sempitmu. Nah, kalau... Jalan yang masih uh, lubangnya kecil itu kan masih sempit, cepat ditutup. Jangan sampai ketika sudah jalannya sudah sakit betul, artinya sudah rusak betul, baru diperbaiki kan biayanya jadi lebih mahal. Pak Basuki, Mas Basuki, istrinya Pak Basuki juga harus pandai mengingatkan teman-teman di Komisi 6 juga harus pandai mengingatkan, Pak Wapres, Pak Presiden, semua masyarakat juga harus mengingatkan Pak Bupati juga, biar anggaran itu efektif, biar anggaran itu tidak uh, banyak terbuang karena jalan yang rusak itu banyak apa namanya memubazirkan memubazirkan bensin. Jadi di jalan yang berlubang itu bensin juga cepat habis Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri tahu masalah-masalah yang uh, seperti ini. Ini masalah yang sepele tapi sudah banyak merugikan bahkan taruhannya nyawa. Negara bahkan agama hadir itu untuk menghargai nyawa manusia. Itu untuk menghargai badan manusia. Itu untuk menghargai kesehatan, keadaban, kenyamanan. Jadi, agama adalah kenyamanan, agama adalah ketertiban, agama adalah kebahagiaan. Bagaimana bahagia kalau jalannya berlubang, apalagi mencelakakan, apalagi menghilangkan nyawa? Jadi, jangan main-main dengan teori-teori. Pesan-pesan tips jalan yang ini sederhana sekali lagi. Kalau lubangnya masih kecil sebesar ini, cepat tutup. Kalau lubangnya masih kecil sebesar ini, cepat tutup jalan. Jangan menunggu lubang uh, uh, setelah besar. Banyak masyarakat yang menyindir teman-teman BUPR. Dikasihlah lele di jalan itu, dikasihlah tanaman. Pisang di jalan itu, itu apa? Itu untuk menyindir teman-teman PUPR yang tidak memuliakan jalan. Jadi, sekali lagi, bersyukur adalah memelihara. Bersyukur adalah uh, memperbaiki secepatnya rumah, juga begitu mobil, juga begitu badan, juga begitu. Jadi, ketika sakit sedikit, cepat minum, cepat istirahat, cepat makan yang uh, baik, teratur. Rumusannya sekali lagi adalah Sebelum sakitnya Di level 10 Maka ketika sakit baru di level 1 Maka cepat perbaiki Apapun itu, baik itu jalan Baik itu hubungan antara manusia Baik itu hubungan antara manusia Dengan manusia, manusia dengan dirinya Kan begitu Wallahu alam bisawab Astagfirullahaladzim Innahu kana gofaro Astagfirullahaladzim Innahu kana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد